Kali ini kita lagi edisi membolang di perairan Sungai Birang, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sama Wahyu Ridho. Ini sungainya masih alami, guys. Sungai kecil tapi bebatuan, dasarannya batuan pasiran. Kita tadi sudah mencoba keberuntungan mengais rezeki menjala. Tadi Abang Wahyu menjala dapat ikan apa, yuk? Ikan seluang. Ada Ridho lagi berenang, guys. Kita lagi mandi di perairan Sungai Birang. Sungai Birang ini terdapat di Kota Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Sungainya masih alami, guys. Nah, airnya jernih, kelihatan batu-batu di bawahnya, guys, pasir-pasir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like and share, komen-komennya, saran-sarannya, masukannya buat channel YouTube aku, Rahman Setiawan, Kota Berau. Buat teman-teman yang saling padam salam merah, langsung aja komen-komen, kritik sarannya langsung aku follow balik. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Ini edisi kami lanjutan kemarin di Kampung Inaran. Beberapa hari yang lalu kami di Kampung Inaran, kali ini kami di Kampung Birang. Kampung Birang ini terdapat masih di wilayah Berau, Kota Berau, di daerah Provinsi Kalimantan Timur. Buat teman-teman yang mau wisata ke Berau, menikmati suasana alam yang masih alami. Airnya mengalir terus, guys. Tidak pernah kering. Airnya jernih. Bebatuannya kelihatan nih, batu-batunya. Nah, batu-batunya di dalam kelihatan. Tadi kami sudah coba menjala, kami dapat ikan palau, ikan seluang. Pinggir kiri kanan ini terdapat kebun warga, guys. Tidak jauh dari pinggir jalan aspal kelihatan. Dari pinggir jalan aspal kelihatan, guys. Ada juga yang di daerah perhutanan, kebun-kebun warga masyarakat Birang. Apa itu, Wahyu? Siput ke ketuyung? Ketuyung. Semana dalam airnya? Airnya semana? Ini kalau lagi surut airnya semana? Oh, sampai paha, guys. Airnya sampai paha. Buat teman-teman yang mau mandi di air sungai alami. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.